Ini jahe ya Mas ya? Iya. Enak banget. Ini angkringan kayak begini banyak ya di mana-mana Mas. Dan jualannya selalu sama. Sama. Ini bakwan, tempe. Iya. Nasi apa ini Mas? Nasi kucing. Nasi kucing. Dan ini ada tiga, jahe, satunya lagi teh. Sama air putih. Sama air putih. Saya sedang berada di Jogja, sedang di rumah seseorang. Rumah siapakah dia? Lihat, video berikut ini. Makan, Bu. Janjian lagi dah, taman ini. Pati, Pak. Ini Ari. Kami mana, Pak? Duit itu judi terus. Ini bukan anak kancil. Ini duitnya kancil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Mas Gali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan deh. Ini saya beli di luar. Angkringan di luar, sedap jahe. Banget. Teh jahe. Teh jahe. Okay. Tadi ada tiga, saya pilih yang ini karena pengen hangat. Supaya hangat. Ini Jogja baru hujan, betul-betul hujan agak dingin nih, gitu. Ya betul lah. Jadi ini masuk ke rumah saya supaya hangat ini. Iya. Yeah. Mas Gali, ini rumah zaman dulu ya? Iya, ini rumah sekitar tahun 1870, rumah dari Buyut lah gitu. Ini? Dan saya lahir di sini. Keluarga lahir di sini, tidur di sini nih, tidur. Ini? Ya, tidur. Ini tempat tidurnya Mas Gali. Tempat tidur saya waktu saya kecil. Saya coba boleh ya? Boleh dong. Wah, ini tempat jadi tidur saya. Ini enggak ganti kayu, enggak ganti model. Ini tidak. Persis begini persis ya. Seperti ini rumah juga tidak. Posisinya di sini juga. Posisinya juga di sini, tapi ini kan jalan dulu kan sepi ya. Tapi malah takut tidur di sini. Kenapa? Karena tukang roda kalau lewat, harusnya kan menjaga rumah, tukang roda, tapi dia malah lari, takut lewat rumah ini. Nah, ini kan ruang bagian dada gitu ya. Ya, bagian dada. Ruang keluarga. Ruang keluarga. Nah, yang bagian di luar itu apa tuh? Untuk ruang tamu kan? Ruang kalau ada ayah ibu sedang terima tamu? Ya, saya Mas dulu kan ngapain? Suka terlalu sayang sama ibu kan, ada anaknya. Jadi kalau ada tamu datang, suka kita lempar pakai sepatu kayak. Jadi saya dikejar-kejar kayak ayam tuh sama kakak saya itu. Sama kakaknya Mas Garin yang mana? Ini. Yang ini. Halo Mas Hengki. Hey Mas, ngagetin. Jadi ngejar silakan di tengah aja. Duh, ini kita bertiga di sini aja ya. Jadi di tempat tidurnya Mas Garin lagi kecil ini. Iya, di sini. Mas Hengki bagian ngejar-ngejarnya Mas Garin maksudnya? Ya, apa namanya? Saya akan mentertibkan. Saya mau coba jadi tamu yang dilemparin boleh enggak? Kita ngobrol di luar boleh enggak? Ya, boleh. Mas Hengki. Nah, ini kalau di luar terima tamu bisa ibu, orang-orang penting semua ya? Ya, ini biasanya untuk tamu kalau datang ya. Mm-hmm. Ya tapi juga kalau ada acara-acara mau apa, traweh juga bisa di sini. Ini juga sudah ada tamu. Ya. Audience dari ISI, Institut Seni Indonesia. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Silakan Mas Hengki. Mas Hengki. Ya. Nih, Mas Hengki kan tahu persis Mas Garin lagi kecil ya. Tidak tertib. Apalagi ketidaktertibannya, Mas? Sebetulnya kan anak-anak itu kan bermain dalam permainan yang lazim. Saya tidak tahu dia bermain apa gitu. Mm-hmm. Misalnya kita beri kesekaten, kita pasti beli makanan, beli pulang balik, beli galundeng. Dia tidak beli apa-apa. Dia melihat kesana kesini. Saya harus ngawasin dia. Karena kalau tidak diawasin, dia pergi kemana dan saya bingung nyarinya. Saya tidak tahu apa yang dia nikmati gitu. Nah itu yang menurut kita nggak tertib. Gitu. Karena tidak lazim gitu ya. Iya. Gitu. Tidak tertib, tapi dia ini termasuk yang tegar, anak cengeng atau priang.
atau apa gitu? Masuk gak yang jelas. Mana? Gak jelas, gak jelas. Misalnya gini, satu hari ada bioskop permata 1 kilo dari sini. Saya lebih besar karena saya jauh di atas garin. Kita bayar tukang tiket itu, kita naik ke jendela, kita masuk WC, kita masuk nonton. Dia selalu ikut di belakang, no ikut dong, kita selalu bilang, eh enggak anak kecil jangan ikut. Tapi tiap kali kita masuk, dia sudah ada di dalam. Saya enggak ngerti apa nih yang terjadi. Rupanya dia punya cara yang lebih simple. Dia berdiri di depan tiket, terus ada orang tua datang, om ikut nonton, om ikut nonton, om. Karena dulu tiket satu boleh untuk dua orang di bioskop permata. Jadi kalau ada orang tua lewat, saya bilang, om saya jadi anaknya. Wih menyedihkan betul ya, kayak opera sabun itu loh. Om saya jadi anaknya. Tapi kalau lima kali bapaknya ganti kan ketahuan. Jadi ditangkap lagi kan. Gitu. Katanya Mas Gari suka dimasukin ke tong kalau nangis. Ya. yang bikin sakit kepala kita itu karena dia nangis tidak berhenti bisa seharian. Serius? Bapak saya juga sakit kepala. Jadi dia kecil, kecil sekali badannya. Ada tong beras dia masukin ke dalam. Sehingga suara tangisnya ditutup. Teradam. Enggak terbuka gitu. Kita kasihan. Kita akan rame-rame ambil dia, taruh lagi ke bawah, kita pergi main. Kita pulang dia masih nangis. Terus nangis sampai siang kita gini. Ini teman-teman di sini enggak tahu kan? Idolanya nangis loh lagi kecil. Pelupa lagi. Pelupanya? Jadi kalau ngantar surat baru digigit. Surat siapa? Dari punya Bude ke Bude di Jagalan. Digigit di bibir supaya saya enggak lupa bahwa saya itu ngantar surat. Berhasil. Tapi akhirnya tetap saja tidak berhasil. Saya lebih baik nonton bola, suratnya kemana saya juga enggak tahu, sepedanya kemana juga enggak tahu. Jadi surat enggak nyampe. Sepeda nggak tahu kemana? Iya. Separah itukah pelupanya Mas Heri? Dia juga apa ya, disorientasi atau apa saya nggak tahu. Disorientasi. Satu hari saya naik sepeda, dia maksa ikut. Ikut dong. Oke deh, ikut. Muter ya, muter sedikit. Habis itu saya pergi sendiri. Sampai di perempatan sana jatuh. Jatuh. Jadi ada seseorang yang manggil, dek, adeknya jatuh. Saya balik lagi nggak ada. Satu harian kita nyari nggak ada. Jadi rupanya dia jatuh, nangis. Terus enggak tahu mikir apa, terus main. Oh bisa gitu? Terus waktu pulang ke rumah, dia tidak mempersoalkan soal jatuh itu. Dia sibuk sama dirinya sendiri. Kehilangan. Tapi ada satu hal memang yang harus saya puji dari Karin. Saya satu hari, saya membanggakan diri saya paling pintar di antara keluarga. Jadi saya tanya sama tante saya yang guru kita juga. Tante, apa betul saya paling pandai? Oh enggak. Siapa yang paling pandai Garin? Jadi saya sok. Saya juara ujian, saya juara ini, juara itu. Ternyata dia yang paling pandai pelajaran. Agamanya 10 tapi lupa semua agamanya itu. Dan sekarang nih, kan dua-duanya di seni gitu loh. Tapi saling ini ya, mengagumi satu sama lain. Mas Garin juga mengagumi Mas Egy. Ya rata-rata hampir semua Mas Egy juga, adiknya almarhum Hendrawan juga perupa kan, pernah ke Venice Biennale. Jadi kita semua ke arah komunikasi atau ke arah seni. Sebenarnya keluarga ini sangat memberikan inspirasi. Saya memberikan inspirasi ke Garin. Garin ketika kemudian tumbuh, saya mendapat inspirasi dari dia. Adik saya nomor dua almarhum memberikan inspirasi kepada kita berdua. Terus berputar. Kita semua disimulasikan oleh ayah, gitu ya, oleh kekuatan dia, oleh ketika bagaimana dia memberikan space kepada Garin. Oke, lakukan sesuatu atau kepada saya atau kepada saya almarhum. Jadilah apa yang kamu suka. Kalau kamu punya bakat, akibat apapun dari kesenian itu, saya akan pahami. Tapi kan dia ternyata sukses. Nah, alhamdulillah. Masih akan bincang lagi dengan Garin Nugroho mengenai hal-hal yang lain juga. Saat lagi kami kembali.